Mantap Mas Bro. Weh, sampai rapet. Sampai rapet, nggak kelihatan. Ini berapa bulan ya nggak cuci ya? Kayaknya 2 bulan deh, 3 ya. 2 apa 3? Ada itunya sih. Enggak apa, terlalu. 3 bulan ya? 3 bulan lebih kayaknya 4 bulan. Dulu. Waktu beli tanggal 9 bulan 4 2020. Bulan 9 sekarang? Tanggal 9 bulan 4. Oh, bulan 4. Sekarang bulan 6. 6. 2 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Oke, teman-teman, kita sekarang mau servis AC sub. Oke. Kita buka dulu ya. Cuci AC sub di dalam kamar, tapi kita nikmatin ini remote-nya masih baru, masih dibungkus. Pengen beli satu lagi. Mau beli satu lagi boleh pesan. Oh, modal apa usaha? Modal usaha. Mulai lagi udah. Udah, nggak apa-apa lah. Start, lihat setelannya. Ini 20 ya, bukan 05, ini 20. 20, fan-nya gede berarti. Kalau di setel fan gede kayak begini, biasanya apa? Anginnya udah pelan, kotor. Nah, nanti kita setel setelah kita cuci, kita buka dulu. Buka. Wah, pakai kursi goyang-goyang ya, boy. Mantap. Mantap Mas Bro. Weh, sampai rapet. Sampai rapet, enggak kelihatan. Ini berapa bulan ya enggak cuci ya? Kayaknya 2 bulan deh. 3 ya. 2 apa 3? Ada itunya sih. Enggak apa. 3 bulan ya. 3 bulan lebih kayaknya 4 bulan. Dulu. Waktu beli tanggal 9 bulan 4 2020. Bulan 9 sekarang? Tanggal 9 bulan 4. Oh, bulan 4. Sekarang bulan 6. 6. 2 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Kita buka dulu. Orangnya kan yang punyanya lagi laut. Laut aja. Oh. Kenapa? Kenapa dijual? Itu kan nggak dipakai, pengen ganti dia. Kita pengen ganti. Nah, ganti yang lebih gede apa ganti mobil? Tahu, ganti. Ganti mobil aja, biar nanti saya ikut naik. Kemarin. Masih disegel? Apa? Casingnya masih disegel.
Halo, ya. Waktu kosong paling besok sore, siang, siang, iya. Ya, rumah yang mana sih? Turunan tadi basah semua. Oh, beli satu lagi yang kamar. Ade. Oh, udah saya pasang kemarin. Udah sih, udah saya pasang. Iya. Ah. Oke, sih. Yo, sih, makasih semua. Oke, sekarang udah di 90 cuci. Sekarang udah selesai cuci ya. Nah, ini kita mau hidupin dulu. Nah. Oke, udah hidup, kita buka dulu plastiknya biar apa? Nah, biar kelihatan. Nah. Oke ya. Nah, sekarang kita set setelan anginnya. Ini terlalu kenceng ya. Apalagi masih baru nih, kita set di medium aja, sedang. Nah, ini biar listriknya lebih awet, kita set di 25.
set di atas 25, atau mungkin teman-teman bisa setting di atas suhu 25 ya, supaya AC tidak bekerja, supaya tidak bekerja terlalu capek lah. Oke ya. Jadi mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman buat nyeting AC yang ada di rumah.